Oba juga pikun. Sembarangan lu ngomong pikun sama gua. Buktinya gua inget lu yang pikun. Baba juga. Songong lu. Lu yang pikun. Songong yang pikun. Lu. Songong. Baba. Lu. Hei pikun. Keren nih malam. Nah ini kenal apa namanya si Kos ini. Pok dari mana? Itu dia malingnya tuh. Mana? Maling. Itu. Mana malingnya? Tangkap, kejar. Maling. Lah, Kosim, lu ngapain pakai beginian malam-malam? Bego ya. Ini mah gua punya gua, Sim. Punya lu. Lu kali malinya ya? Stop semua. Bukan dia malingnya, saya saksinya. Malingnya tuh pakai baju hitam. Terus mungkin lari ke sono kali. Kita kejar ya. Lari ke sono, kita kejar. Aduh, asik, jadi miliarder besok. Lu kagak takut kualat ngebuka barang bukan milik lu? Siapa bilang ini bukan punya ai? Punya ai kok? Oh gitu. Ya udah, kalau emang itu milik lu, buka aja kalau berani. Gua mau lihat coba. Ampun Bang Juki, aduh maafin ayah dong, aduh ayah udah ngambil barang yang bukan milik ayah, tapi jangan tangkap dong ayah dong. Baru aja lu ngomong kalau itu emang milik lu, kok lu bilang sekarang bukan punya lu, gimana sih? Ya ampun Bang, maafin ayah dong, ya elah sama saudara. Udah Bak, ajar aja udah. Diam lu Min, lu juga bertiga ntar gua hajar lu. Emang gua kagak tahu, ini gara-gara akal-akalan lu kan? Sembarangan aja lu, orang tua lu tipu. Bener Bang Yuki, ayah disuruh sama Jamin ngambil nih kotak. Cah, apa lu kata? Kurang ajar lu. Kagak Bak, ayah kagak nyuruh dia nih. Oh, kurang ajar dia Bak. Gua tau Min, lu kagak nyuruh dia. Tapi nyuruh si Mul kan. Lu salah sangka sama si Pengki. Kasian deh lu ketipu. Baba juga kena tipu. Tadi ketakutan ngasih kotaknya. Kasian deh Baba. Ini kan gara-gara lu. Mak drodok bener lu. Ibu-ibu. Udah pada denger belum? Kalau laki gua bakalan warisan. Dengar kok, emang kenapa? Makanya ke rumah yuk. Mau ngapain, mending kalau dibagi. Justru itu, Mak Epot bilang warisannya bisa kebagian sama orang sekampung. Makanya gua mau ngajak lu pada ke rumah gue. Yuk, yuk. Mau dong pok, ayo ikut. Dapat warisan kan? Ntar dulu, kumpulin goceng-goceng. Biasa, jatah reman. Ya, pok lime. Apa aja dibikin bisnis. Bagian warisan kagak? Mau sih. Mau. Udah deh gue ikut, biarin duit belanja gue korbanin. Iya, mau. 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 Iya, besar banget ya, Pak. Baba, kalau Ipa kagak usah repot-repot. Cukup dibuatin studio rekaman pribadi aja. Soalnya Ipa udah ngebet banget pengen jadi artis ibu kota. Ipa kan gagal mulu audisinya KDI-nya TPI. Kalau permintaan gue cuman atu, Juki. Gue kepengen banget berangkat haji. Seumur hidup gue belum pernah tahu Mekah. Berangkatin gue ya, kayak babak lu ya.
Udah ngomongnya? Ya udah. Siapa lagi? Ayah, siapa lagi? Ayo, Mbak. Ayah sih kagak banyak-banyak mintanya, cuman atu aja. Ayah pengen punya mobil sama tempat buat naronya, Mbak. Kalau Bapak kagak ngerti sih, semacam rumah gitu, Mbak, yang ada halamannya luas. Permintaan lu sih emang cuman segitu. Cuman temennya ini banyak kelihatannya. Kalau lu, Ring, sama gitu juga? Kagak, Mbak. Ayah minta banyak. Harta karunnya buat ayah aja sih, Mbak, semuanya. Cok. Serakah amat sih lu, Ring. Terus gua, Nya, Ipa, sama Uwa kagak dibagi. Waduh, iya nih anak, emang keterlaluan. Gak inget sama orang tua, sama saudara-saudara. Serakah emang. Udah ya, gua buka nih. Ingat, ini hari Jumat. Jangan pada lupa sama sholat Jumat lo. Tenang, petanya ada di kertas atunya lagi. Itu pasti peta harta karun ya, Pak? Peta harta karun? Ya. Wow, harta karunnya ada di masjid. Wah, bener-bener bakal jadi miliarder nih. Alhamdulillah, gua dapet sorban peninggalan Bang Pitung. Yaudah, Iring, Yamin. Yuk, kita sholat Jumat ke masjid. Yang perempuan di rumah aja ya. Bang. Hah? Harta karunnya mana? Ya ini nih. Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya bagiin satu-satu ya. Hah? Tas. Sama aja, gua beli tas harganya 5.000. Oh, iya. Udah tenang. Ntar gue balikin duit lu semua deh. Nah sekarang bubar, pada sholat sana ya. Balok tergantung bisa aja. Ibu saya gimana, Dok? Dok? Kapan, Dok? Kapan apenya sih lu? Kagak nyambung banget. Bapak yang kagak nyambung. Pikun lagi Bapak tuh. Dok, Mak Epot kan sakitnya udah parah banget ya, Dok ya. Tandanya bentar lagi dong, Ge. Begini Pak Juki, Bu Lima. Sebenarnya Mak Epot tidak sakit parah. Cuma masuk angin biasa. Yeah, lu berdua ketipu sama gue. Gue gak jadi mati, mati gue diundur. Berarti gue bisa cari lagi dong. Lah, terus ngapain? Nya pakai pura-pura sakit parah segala, terus mau bagi-bagi warisan kayak orang mudadah aja. Ye, emang gue benar sakit. Lagian kan gue mesti nyampein miliknya si Juki. Lagian apa lagi sih yang diharapin sama lu? Hah? Mati ame hidup tuh di tangan Allah. Kagak ada yang bisa ngeduga. Mak juga sih sadar kenapa, Mak? Kawin cerai dipakai mainan. Jangan nungguin mati dulu kalau mau insap. Nah, kalau kagak keburu gimana? Ayo. Ada warisan yang lain gak, Nyak? Warisan melulu yang ada di otak lu? Hah? Kan lu udah dapat jatah warisan. Bapak aja sendiri. Mak, sadar, Mak. Mak, sadar. Mak, dokter, maafin saya. Mak, sadar. Gue sadar, kalau gue kagak sadar gue pingsan dong. Mak, sadar.